Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Dimana kali ini saya mau membahas bahwa Ratu Adil, YouTuber sukses, happy ending. Ratu Adil ingin menjadi seorang YouTuber sukses yang pada akhirnya adalah happy ending atau akhir yang indah. Ratu Adil itu punya satu keyakinan bahwasanya semua akan indah tepat pada waktunya. Dimana kata YouTuber atau orang yang menyodorkan video ke dunia YouTube atau sebagai konten kreator YouTube, ini sangat-sangat banyak digeluti, banyak digemari oleh masyarakat Nusantara. Profesi sebagai YouTuber ini sangat diidam-idamkan banyak orang di luar sana. Konon, seorang YouTuber dengan subscriber yang besar dan dengan channelnya yang semakin besar channelnya, semakin banyak penghasilannya, semakin familiar penghasilannya. Konon penghasilan seorang YouTuber yang benar-benar sudah besar bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulannya. Dimana hal ini memang sungguh-sungguh fantastis. Tentunya semuanya tidak semudah bicara. Semua tak semudah bicara. Tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Memang semuanya itu butuh proses. Yang namanya YouTuber, semua YouTuber, entah YouTuber pemula, channel kecil sampai channel besar, semuanya pernah melakukan proses di dunia YouTube. Jadi tidak upload beberapa video langsung terkenal, langsung channel besar, enggak. Semuanya diproses. Di mana seorang YouTuber ini adalah sosok yang memang tegar, sosok yang memang kokoh dalam dunia YouTube. Karena ingin menjadi seorang YouTuber itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan proses-proses dan proses. Tentunya sudah banyak orang yang tahu ya, bahwasanya bila mana ingin jadi YouTuber, channel YouTube Anda semua harus dimonetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi adalah kelayakan suatu channel untuk mendapatkan penghasilan dari pihak YouTube. Dimana bila ingin memonetisasi channel, maka syarat-syarat utama haruslah terpenuhi. Dan untungnya untuk tahun ini lebih dipermudah lagi oleh pihak YouTube. Kalau dulu ada dua syarat utama untuk memonetisasi channel, yaitu 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Tapi untuk tahun ini ada penambahan yang baru nih. Dari fitur YouTube Short itu juga mengadakan monetisasi dengan tergenapinya 10 juta view atau penonton video short dan 1000 subscriber. Untuk mencari 10 juta penayangan short aja itu juga sudah cukup susah. Mencari 4000 jam tayang saja itu juga sudah cukup susah. Apalagi mencari 1000 subscriber pertama dengan real, alami. Gak boleh pakai curang. Gak bisa kalau beli subscriber, saling sub for sub atau saling subscribe-subscribe. Bang, aku subscribe nih channel kamu, kamu subscribe dong channel aku. Bang, aku udah paket lengkap, komen, like, subscribe, tonton. Sekarang giliran ya.
beli subscriber, beli jam tayang, nggak lolos. Semua kecurangan dalam pihak YouTube tidak akan meloloskan channel kamu dalam monetisasi. Channel Anda harus benar-benar memenuhi syarat monetisasi secara real, secara nyata, secara alami. Nggak boleh pakai curang. Karena pihak YouTube ini memang sangat ketat ya, sangat ketat sekali. Sekali Anda melakukan kecurangan, pasti nanti kelak juga ketahuan. Dimana Ratu Adil juga memiliki channel YouTube. Dan Ratu Adil ini, dia juga sudah melakukan monetisasi channel YouTube. Dan bahkan Ratu Adil ini sendiri sudah mendapatkan pin akun Google AdSense. Dimana setelah channel Anda dimonetisasi, Anda harus mengumpulkan 10 dolar pertama. Dimana 10 dolar pertama ini akan Anda gunakan untuk pembelian atau pengambilan pin Google AdSense Anda. Karena ini adalah persyaratan dari Google AdSense sendiri dan sebagai transaksi untuk pembelian atau transport dari pin Google AdSense sendiri. Dan saya kira semua YouTuber-YouTuber dan YouTuber semuanya melakukan proses ini. Semuanya melakukan tahapan-tahapan-tahapan demi tahapan. Dimana jadi YouTuber ini memang tidak semudah bicara. Kalau orang bicara itu memang kelihatan mudah, kelihatan enak, tapi faktanya tidak semudah bicara. Dimana kesabaran memang diuji dalam dunia YouTube ya. Dimana semuanya nanti memang akan indah pada akhirnya. Karena setiap YouTuber semakin hari, semakin hari, semakin hari, memang subscribernya akan semakin naik. Dan memang semakin hari, semakin hari, semakin hari, penontonnya juga akan semakin menaik. Karena itu adalah trafik pemrosesan di dunia YouTube. Dimana Ratu Adil juga melakukan itu semua. Ratu Adil taati peraturan dunia YouTube. Bila mana Anda ingin jadi YouTuber seperti Ratu Adil, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Dan tanyakan pertanyaan Anda seputar YouTube di kolom komentar. Siapa tahu nih, saya sebagai konten kreator dari tim Ratu Adil Sukses, saya bisa nih membantu Anda semua dalam dunia YouTube. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini.